mati tuh mereka TPS. Ada beberapa caleg itu yang masuk TMS. TMS itu berarti tidak masuk SARA. Itu berarti bahwa dari 757 jumlah awalnya kemudian menjadi 749, berarti ada 8 orang yang sudah kita TMS-kan. 8 orang ini ada 2 yang meninggal dunia. Kemudian ada 1 orang yang lolos PNS, kemudian ada 3 orang yang mengundurkan diri dari partai, kemudian ada juga 2 di antaranya itu yang ketahuan masih bekerja di badan yang dibiayai negara.